Assalamualaikum Lur. Jumpa lagi di channel saya Kristianti. Kali ini saya akan mengajak kalian ke tempat pertama ikan diturunkan dari kapal. Ini tempatnya bersamaan dengan pelelangan ikan ya Lur. Jalan-jalan kemana? Kemana naik? Laut. Nah, ini keluarga kakak iparku, anak dan cucunya Lur dari Surabaya. Katanya pengen lihat perahu yang besar dan pengen lihat ikan di laut Lur. Jalan-jalannya pengennya ke laut Lur, soalnya dia di sana jarak dari rumahnya sampai ke laut lumayan jauh Lur, sampai 1,5 jam. Makanya pengen jalan-jalannya ke laut Lur. Lautnya dong, tenang banget gitu. Ya, anak takut ya. Banyak orang. Banyak orang bikin jaring itu buat nangkap buat nangkap ikan itu. Nangkap ikan. Iya. Ikan, laut jaringnya tajir. Iya, laut ayu. Ini laut ayu. Nah Lur, sampailah kita di tempat pelelangan ikan. Ini penurunan ikan pertama kali dari perahu ya Lur. Nah, banyak banget Lur di sini ikannya. Ini tempatnya di Kota Pemalang, desanya Widuri ya Lur, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Iya, Mbak. Video, Mbak. Iya, iya, sing bagus nemen. Oh, aslinya Pekalongan. Oh, bukan Surabaya. Bahasanya ngapak ya, Lur? Kalau di sini orang ngapak, orang kepenak, Lur. Hanya. Nah ini Lur, setiap perahu ada lampu yang besar-besar banget. Nah lampu itu selain buat penerangan, itu fungsinya juga buat memancing ikan keluar Lur, keluar dari dasar laut ke permukaan laut. Yup, setelah kita panas-panasan di tempat pelelangan ikan, di tempat turunnya ikan dan perahu-perahu gede Lur, ngademnya di sini. Ini sebelah timurnya dari tempat pelelangan ikan ya Lur. Masih di Pantai Widuri. Ini namanya sirkuit Lur. Memang di sekitar sini ada tempat motoran gitu Lur, sirkuitnya. Biasa buat latihan. Di sini tersedia berbagai macam jajanan bocil, terus ada mendoan, teh panas, es teh, air kelapa. Pokoknya
yang enak-enak deh, Lur. Oh iya, Lur, ada ikan bakarnya juga lho, Lur. Ya mau. Oke, Lur. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai akhir video ini. Seperti biasa ya, Lur, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya serta tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum.